Saya mendukung Pak Jimli dan para akademisi serta pecinta konstitusi dan demokrasi agar memutus ini dengan sebaik-baiknya demi. Mas Bobby masuk nggak sih, Prof? Ya tunggu putusan Pak Jimli Asidiki sebagai MK Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Tunggu saja, kita percayakan dalam sehari dua hari ini. Mungkin hari Senin Selasa, ya, atau Selasa gitu. Paling lambat Selasa, tapi mungkin Senin sudah bisa di. Pak, ini tapi nggak bisa berlaku surut ya untuk putusan tersebut. Nah, nanti nunggu Pak Jimli dulu, nggak boleh berpendapat dulu. Ya, saya mendukung Pak Jimli dan para akademisi serta pecinta konstitusi dan demokrasi agar memutus ini dengan sebaik-baiknya demi keberadaban demokrasi kita, ya, agar Prof. demokrasinya itu sehat. Tapi optimistis ya, Prof. Ya, saya berdoa lah. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen. Terpercaya.